Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dalam video kali ini saya akan share resep cara membuat tumis mentimun. Ikuti langkah-langkah ya. Bahan-bahan yang sudah saya siapkan untuk membuat tumis mentimun. Di sini saya menggunakan 4 buah mentimun, 2 butir telur. Untuk bumbunya ada cabai merah besar, bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai rawit, garam, gula, dan penyedap. Cara membuat tumis timun. Langkah pertama, kupas kulit mentimun atau timun. Di sini saya ngupasnya tidak full ya teman-teman. Setelah selesai ngupasnya, cuci bersih lalu sisihkan ya teman-teman. Langkah selanjutnya, haluskan bumbu yang akan digunakan. Untuk cabai merah besarnya cukup dipotong-potong aja ya teman-teman. Yang lainnya dihaluskan. Setelah bumbu halus, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Langkah kemudian, potong mentimun sesuai selera. Di sini timunnya sudah saya cuci ya teman-teman. Langkah selanjutnya, tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi dengan sedikit minyak. Tumis sampai matang ya teman-teman. Setelah bumbu matang, langkah selanjutnya masukkan potongan timun, kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan bumbu yang sudah ditumis tadi. Tambahkan air secukupnya. Masukkan cabai yang sudah dipotong-potong, kemudian masukkan juga bumbu pelengkap lainnya seperti garam, gula, dan penyedap, kemudian aduk-aduk dan masak sampai matang ya teman-teman.
Setelah mentimun setengah matang, langkah selanjutnya masukkan telur. Di sini saya menggunakan 2 telur. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata dan masak kembali sampai matang ya teman-teman. Tahap terakhir, jangan lupa koreksi rasa, bila ada bumbu yang kurang bisa ditambah. Tumis timun siap disajikan. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.